Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama admin RTS kembali di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mudah membuat denah di AutoCAD 1 menit jadi. Ya, memang benar 1 menit jadi. Jadi karena memang sangat mudah dan jadi bagaimanapun bentuk denahnya itu ya pasti akan sangat mudah sekali. Ini nanti kita bisa belajar di next video, yaitu di pembahasan selanjutnya ya. Pertama yaitu adalah akadiso, karena kita nanti bisa menyesuaikan untuk unit satuannya dengan mudah. Akadiso open, untuk penggambarannya kita bisa pakai yang drafting and annotating ya, terlebih seperti AutoCAD klasik, karena memang 2014 ke atas itu AutoCAD klasik sudah tidak ada. Nah, di sini yang akan kita bahas tadi adalah cara mudah untuk menentukan membuat denah 1 menit bisa jadi. Ya, betul. Coba saja mungkin kita mengabaikan layer, karena kita di sini untuk membuat supaya denah itu mudah digunakan. Semisal contoh kita ada bangunan, kita REC antar aja langsung. Kita ada suatu lahan kotak, mungkin di sini ukurannya adalah 10 meter kali 12 meter ya. Sorry. Kita ulangi lagi, REC enter, kita 10.000,12.000. Nah, ini satuannya milik, saya buat satuannya milik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita mungkin di sini ada ya untuk sekat-sekatnya, dinding atau apalah bentuknya lah. Yang sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk memudahkannya bahwa membuat denah 1 menit saja di itu. Kurang lebih ada sekat-sekat dinding seperti ini yang mungkin kita acak aja langsung. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih ada seperti ini dinding. Nah, kita akan membuat, kalau secara manual kita bisa menggunakan multiline atau ML enter ya. Nah, seperti ini ML enter, C enter, Z enter, S enter, kita menggunakan dimensi berapa, 150 misal. Nah, kalau secara manual seperti ini, itu satu pastinya lama. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah supaya menjadi lebih mudah dalam 1 menit, bahkan enggak ada seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya ada seperti ini. Kita pertama buat kopinya dulu, kita langsung blok aja, langsung blok, enter, yaitu kita tulis as di nah enter, kemudian nah kurang lebih bloknya hasilnya seperti ini. Kita langsung close block ya,
baru seperti ini. Terus kita masih mengabaikan layar aja ya, kita di sini buat aja ini semisal untuk dindingnya kita pakai standar dinding bata merah ukuran 15x15 tebalnya. Kita tulis aja 150x150. Ulangi ya. Tulis saja kita 150x150. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah nanti ini adalah tebal daripada dindingnya atau ukuran kolom praktisi. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik seperti ini. Tarik di tengah. Tarik lagi. Nah, setelah itu kita ambil perintah CO enter atau copy CO enter. Pertama kita taruh, klik di tengah, klik 5 kali ya. 1 2 3 4 dan 5, terus enter, selesai. Kita lihat, nah denah kita sudah jadi semua ya, tidak ada 1 menit dan itu pun sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti itu perintahnya ya. Yang pertama tadi memang harus diblok untuk asnya kita. Nah, ini diblok semua. Setelah itu kita membuat tebal daripada dinding, terserah kita mau 15 ya, kita menyesuaikan ketebalannya, standarnya adalah 15 cm. Terus setelah itu perintahnya adalah CO atau copy, copy enter. Kenapa ini bisa dengan cepat seperti ini? Karena memang ini sudah terblok, karena posisi adalah simetris. Kita mengopikan titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan 5. Jadinya bisa seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Tidak ada 1 menit kita bisa membuat untuk denah dinding secara cepat, tepat dan akurat seperti itu ya. Terima kasih untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.